لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوما قوام نعل النساء Bima fadhalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim al-ayah amma ba'd Hadirin jamaah salat Jumat ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya terutama kenikmatan yang berupa iman, Islam dan ketakwaan yang masih melekat pada diri kita semuanya. Semoga kenikmatan tersebut akan tetap melekat pada diri kita hingga hembusan nafas kita yang terakhir hingga detik detak jantung kita yang pungkasan yaitu tatkala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan beriman, berislam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita, dirahmati sakaratul maut kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Semua pujian dan semua kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. serta salam semoga tetap dilimpah ruahkan kepada junjungan kita sauri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang bisa menauladani beliau, bisa mengikuti beliau dan pada akhirnya kita semuanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai, anak Istri dan juga kedua orang tua kita bisa membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang tertinggi, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri sebagai Khatib, dan juga berwasiat kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ketakwaan adalah parameter kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai kualitas keilmuan urusan keduniaannya. Allah tidak menilai berapa banyak harta yang dia miliki. Allah tidak menilai berapa tinggi derajat dan kedudukan jabatan di dunia ini. Namun Allah hanya menilai kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Hadirin jamaah sholat Jumat ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan April 2024. Di mana pada bulan ini ada satu perayaan nasional, hari nasional tepatnya di tanggal 21 April dengan memperingati Hari Kartini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah Kartini adalah seorang tokoh yang hidup pada awal abad 20 memimpin sebuah perjuangan untuk memberikan hak pendidikan dan kemerdekaan kepada kaum wanita pada saat itu, yang kemudian dikenal sampai sekarang perjuangan emansipasi wanita, pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh RA Kartini tentang kesetaraan gender, kemandirian. Dan pendidikan telah memberikan inspirasi bagi wanita modern saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketentuan Islam, wanita adalah pasangan pria, pasangan kita semuanya. Hubungan mereka, hubungan kita dengan wanita itu, adalah kemitraan kebersamaan dan saling ketergantungan. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat yang ke-45. Allah mengatakan wa wal bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan pasangan Laki-laki dan perempuan, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki aspek kemanusiaan yang sama dengan laki-laki sebagai partner hidup. Keduanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan, terutama kalau kita melihat dari kacamata Islam kita adalah sebagai partner untuk menjalankan visi penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adzariyat ayat yang ke-56. Hadirin jamaah sholat Jumat ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini dapat kita lihat banyak wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini dengan berbagai bidang dan juga dapat kita lihat wanita-wanita sekarang sukses dalam segala profesi yang dikelutinya. Namun demikian yang perlu kita pahami bahwa Setinggi apapun dan sebagaimanapun sesuksesnya seorang wanita, namun pada fitrahnya seorang wanita tetap menjadi istri dari seorang pria, ibu dari anaknya, dan seorang anak wanita dari kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga kita sebagai pria. Apapun kedudukan kita, seberapapun kesuksesan kita dalam segala bidang, dengan karir apapun kita, kita tetap menjadi seorang suami sebagai pemimpin keluarga dan bapak dari anak-anaknya, sehingga kita mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang kita sandang sebagai seorang laki-laki. Tanggung jawab seorang pria muslim diantaranya adalah memimpin, mengarahkan, memotivasi, menjadi teladan, dan membimbing pasangan hidupnya. Supaya pasangan hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Allah telah sampaikan, kaum laki-laki itu adalah pemimpin babi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Seorang pria, sebagai pemimpin keluarga, bertanggung jawab menjadi menjaga keselamatan orang yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya, dari apa? Menjaga keselamatan dari kesengsaraan, dari kehinaan, dari kehancuran, terutama ketika hidup di alam yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takrim ayat yang ke-6. Allah mengatakan, "Ya amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar, nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pria yang hadir di sini semuanya bertanggung jawab melaksanakan visi besar untuk mengumpulkan kembali semua anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya kembali nanti Bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah visi besar bagi kita sebagai seorang laki-laki. Maka jadilah laki-laki yang kesatria, maka jadilah laki-laki yang patriot. Untuk apa? Untuk menjaga pasangan kita, menjaga istri kita, menjaga anak kita dari siksa api neraka. Sungguh menjadi seorang laki-laki yang pengecut, pecundang kalau dia itu dia tidak bisa menjaga mara bahaya bagi orang yang dia pimpin anak istrinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Strategi, strategi utama untuk mewujudkan visi besar untuk mengumpulkan kembali keluarga kita nanti di surga adalah salah satunya kita sebagai seorang laki-laki harus membangun diri kita berkarakter kesolehan. Kita harus mempunyai karakter orang yang soleh. Setelah itu, karakter soleh itu kita pancarkan, kita alirkan kepada orang-orang yang kita cintai, terutama pasangan kita dan juga anak-anak kita, dengan kita menjadi orang yang soleh, kemudian kita mengajak. ...anak kita, Istri kita menjadi yang orang yang soleh, karena apa? Insya Allah, kalau kita menjadi orang yang soleh, istri kita menjadi orang yang soleh, anak kita orang yang soleh, maka kita nanti di surga akan berkumpul kembali. Betapa bahagianya, betapa, betapa beruntungnya seseorang ketika kita bahagia di dunia. Saat ini kita bahagia, kemudian nanti kita juga akan bahagia bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan di surat ar tuh surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan anak cucunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun visi besar kita Bersama pasangan kita, istri kita yang mungkin sekarang mereka sukses dalam kehidupan, dunianya sukses, dalam karirnya sukses, dalam pekerjaannya. Namun, mari kita ajak mereka bersama-sama membangun visi besar. Istriku, Alhamdulillah, dan saya bersyukur saya ucapkan selamat atas kesuksesanmu dalam karirmu. Namun istriku, mari kita bersama-sama membangun visi bahwa kebahagiaan kita di dunia ini, mari kita bawa ke akhirat. Kita bawa nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa dan itu sangat indah kalau gitu kita lakukan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami bahwa betapa bahagianya ketika kita nanti bersama-sama lagi dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Maka satu ketika mari kita bisikkan satu kalimat kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada anak perempuan kita. Dengan satu bisikan yang penuh kasih sayang. Istri istriku dan anak perempuanku selamat atas semua kesuksesan yang kalian raih semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya namun izinkanlah aku sebagai pria sebagai seorang lelaki sebagai seorang patriot sebagai seorang kesatria Mengambil tanggung jawab penuh untuk memimpin kalian bersama-sama menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada kebahagiaan sejati, menuju kepada keselamatan hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istriku, anak-anakku, anak perempuanku, kita rindukan satu saat Allah menyapa kita semuanya kita disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sapaan yang sangat lembut, sapaan yang penuh kasih sayang, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah Al-Quran, di sebuah ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila robbiki mardiyah Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan didiridhoinya. Fathuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fathuli janati, dan masuklah di dalam surgaku. Ini sebuah impian kita, wahai istriku. Impian kita, wahai anak-anak perempuanku. Kita bersama-sama diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutan, dengan kasih sayang, "Masuklah ke surgaku," dan ini adalah kenikmatan yang terbesar yang kita harapkan. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna ila muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan yang sesungguh-sungguhnya. Dan karena memang Allah melihat kemuliaan seseorang itu bukan dari apa yang dia miliki di dunia, namun yang dimiliki adalah yang dilihat adalah ketakwaannya. Inna akromakum, indallahi azkakum. Semoga kita semuanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan anak, istri, kedua orang tua kita, selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju jalan kemuliaan jalan takwa dan semoga kita selalu istiqomah di, di jalannya dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan auzubillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alima wa akhmad. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal ambat. Rabana dholamna angfusana, wa ilang taufirlana, wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma ina nastalukal huta, wa tukau wal afafa wal ginaa. Allah humayna nassal kalhuta wattuk q walaaffa Walgina. Allah humayna nasaluka, ilman nafi, waris qtoyiib waamalan wa mutakop Robban ha bil na min aswazina, waddur riyaati quota’ayun wajual la lilmutta na imama. Allah huma jual Allah dana Allah dan solia Hafidina lilquani wasunnaati faqko hafini. Mubarakan Hayatuhum wabarakatuh, dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka imanan wabarakatuh, wa wabarakatuh, wa wa rizqan halalan rahmatullahi wa qalban wabarakatuh, wa lisanan dzakira wabarakatuh, rahmatullahi wabarakatuh, rahmatullahi bil, bil, Islam, wahtim lana bil iman wahtim timlana bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi alamin muhammad aqimi shalah la ilaha illallah muhammadun rasul